Jenazah kru helikopter NBO-105 nomor registrasi P1103 Polri yang jatuh di perairan Laut Belitung Timur dibawa ke RSUD Marsidi Judono pada Selasa 29 November 2022 malam. Pemindahan jenazah Bribda M. Khairul Anam dan Bribtu Moh Lasminto kemungkinan untuk mendekati Bandara Hanajudin di Tanjung Pandan. Ia mengatakan setibanya di Jakarta nanti akan digelar upacara yang dipimpin Kapolri atau mewakili sebelum pemberangkatan selanjutnya. Kemudian jenazah kembali diberangkatkan menuju rumah duka masing-masing di Magetan dan Serang. Sebelumnya, kedua jenazah tiba di RSUD Marsidi Judono, Tanjung Pandan, sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat dari Kabupaten Belitung Timur. Kedua jenazah disemayamkan sementara di ruang pemulasaraan jenazah. Untuk berita lainnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangka Plus di bangkaplus.com dan postblitung.co.